بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة سكينة كميه هرمتي ketika masuk ke Dimasukkan ke dalam liang lahat, di antara yang akan dia hadapi adalah ujian. Pertanyaan yang harus dia jawab secara umum bisa dibagi menjadi dua: ada yang lulus dan ada yang gagal. Yang lulus adalah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat mungkar dan nakir. Yang gagal adalah yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, padahal pertanyaannya sama. Dan sekarang pun, ketika kita masih hidup di dunia, kalau... Ditanya dengan tiga pertanyaan itu rata-rata kita bisa menjawab Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Ini kan pertanyaan yang mudah dijawab Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Muhammad SAW, dan agamaku adalah Islam Tapi kenapa banyak orang gagal? Padahal saat di dunianya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ternyata kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW menceritakan bagaimana orang-orang itu gagal, fayakulul murtabu, maka para peragu, para peragu, orang-orang yang ragu, dia akan menjawab la adri aku tidak tahu jadi ketika mendapatkan tiga pertanyaan itu selalu jawabannya aku tidak tahu lalu yang menarik apa? ada ungkapan begini sami'atun nasa yakuluna shai'an fakultuh ada ungkapan dia ngomong di hadapan malaikat Mungkar dan Nakir, saat dia gagal menjawab tiga pertanyaan itu, dia katakan, "Dulu, ketika di dunia aku dengar orang ngomong anu, fakultu, maka aku pun ikut-ikutan ngomong anu." Anu di sini ya, tadi itu siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Jadi, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan orang ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan simpel tadi, salah satu faktornya adalah karena dulu, ketika di dunia, dia itu cuma ikut-ikutan. Sekarang, saya tanya, kenapa jenengan agamanya Islam? Kenapa? Karena bapak dan ibu kita Islam. Ada yang nembe mlebu Islam beberapa tahun yang lalu. Rata-rata rata-rata dari kita itu Islam bawaan sejak lahir. Kenapa agama Islam longgung Tuhan di Islam masore Islam? Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita beragama itu cuma ikut-ikutan. Karena gaya-gaya beragama yang ikut-ikutan ini akan menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan seorang gagal menjawab tiga pertanyaan nanti ketika orang masuk ke dalam kuburan. Terus, bagaimana ustadz belajar? Jangan puas hanya Islam turunan, jangan puas hanya Islam ikut-ikutan. Tapi, pelajari sebenarnya Rasulullah SAW itu siapa. Sebenarnya, Allah Azza wa Jalla itu bagaimana sifat-sifatnya? Agama Islam itu apa, tuh? Artinya Islam itu artinya apa? Saya ngaku, agama Islam, Islam kalau ditanya, "Mas, Islam itu apa?" Bingung, tuh, Islam. Islam ya sholat. bukan solat itu salah satu ibadah dalam ajaran Islam. Bukan Islam itu solat, Islam itu ada definisinya sendiri. Kita harus belajar dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Orang yang wis tua apa maning wis tua, apa? pacu, lagi tua malah orang sinau. Justru karena kita ini sudah tua, maka harus belajar. Ya. Lah, aku isi nomi nomiki, ngenteni apa? Tua, ya. sing tua ngomong ke iku, sing nom ngomong ke iki. Aku sih nomiki ngenteni tua. Siapa yang jamin kalau kita akan dikasih usia sampai tua sama Allah? Maka sekarang kita belajar. Gak usah nunggu nanti, dan yang tua gak usah katakan saya sudah terlambat. Selama kita masih dikasih umur sama Allah, masih ada kesempatan kita untuk belajar agama Islam itu apa, sehingga nanti kita masuk ke kuburan dalam keadaan membawa sebuah keyakinan, bukan ikut-ikutan. Kalau orang ikut-ikutan itu gampang sekali terbawa, bagaikan air di atas daun talas. Ya. Kan lagi rame mau masjid melu masjid. Engko nek kancane lagi pada mendem melu mendem. Itu namanya ikut ikutan. Kalau kita punya prinsip enggak. Kalau punya prinsip pegang. Walaupun orang mau ke utara semua, nek aku yakine ngidul yang ngidul. Bu orang mau mendem kabeh, kalau saya yakin keselamatan ada di masjid Sinau, ya no masjid. Ya, itu namanya orang punya prinsip, ya, tidak seperti apa tadi air di atas daun talas dan nggak mungkin orang punya prinsip kalau tidak dia pelajari dan dia yakini. mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk tidak berhenti untuk belajar dan belajar ajaran Islam sampai kita menghadap kepada Allah. سبحانه وتعالى والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته